Baik lagi guys di Francesa Channel. Di video kali ini gue akan nge-review singkat sebuah reel dari Ryobi ya. Ini Zeus HP. Ini yang ukuran 4000, reel ini udah menemani gue selama 2 tahun ya, walaupun jarang banget gue pakai. Oke, langsung aja, di sini dia yang ukuran 4000. Ryobi Zeus HP ini ada 4 ukuran ya. Yang 1000, 2000, 3000 dan 4000. Nah, ini yang ukuran 4000. Untuk tampilan boxnya seperti ini guys. Jadi di sisi sebelah sini ada keterangan dari spesifikasi dari Zeus HP-nya. Di sini ada 4 ukuran. Nah, dia yang ukuran 4000. Di sini gear rasionya 5.0 banding 1, sedangkan untuk max drag power-nya itu 5 kilo. Beratnya, weight-nya 2,88 gram dan ball bearing-nya sama semua. 6 plus 1 ball bearing dan line capacity-nya di sini dia 0,85 220 meter dan 0,33 165 meter. Dan di sini keterangan ukuran-ukuran dari Zeus HP itu sendiri. Kemudian ini keterangan dalam bahasa Jepang ya. Kayak ini tuh. Oke, langsung kita buka ya guys. Nah, jadi di dalam box-nya itu ada reel-nya dan juga dua buah kertas ini ya, dua lembar kertas ini. Pertama itu ini packlist-nya. Nah, ini packlist-nya ya. Ini ada kode-kode namanya. Kemudian yang ini manual operation. Petunjuk penggunaan manual ya. Ini ya begini doang lah. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang reel Ryobi Zeus HP ini yang ukuran 4000 ini di online shop itu pasarannya sekitar 600 sampai 6,5 ya. Mungkin yang paling murah itu ada sekitar 625 ini. Tapi banyaknya rata-rata jualnya 650.000. Nah, itu seperti ini dia ya. Nah, ini tampilannya begini. Ini sudah power handle. Jadi tinggal diputer aja ke depan, dia otomatis kencang. Kelihatan kokoh banget. Di sini warnanya silver, di sini hitam. Dan ini adalah anti reverse-nya ya. Nah, dan di knob-nya ini bentuknya seperti ini. Dan ini benar-benar lancar banget. Sepertinya di sini juga ada bearing-nya di sini ya. Di dalam sini ada bearing. Kemudian di sini ada depan ini ada tulisan bearingnya ya, 6 plus 1 bearing. Kemudian di bagian spoolnya ini yang full metal spool terdapat keterangan milimeternya di sini, keterangan line capacity-nya, kemudian di sini gear ratio dan merek-merek, ada mereknya di sini Ryobi. Dan di bagian sini ada keterangan, di sini ada ya, design and engineered in Japan. Jadi desain dan dirancang di Jepang. Tapi mappingnya nggak tahu, kayaknya mapping mana nih, Vietnam atau Cina ini. Kurang tahu juga di sini nggak ada keterangannya. Paling ya kalau nggak made in Vietnam, Cina ya, nggak made in Indonesia. Nah, sekarang kita akan buka bagian washernya, drag washernya ya. Oke. Jadi Ryobi Zeus HP ini memang tidak diperuntukkan untuk laut ya. Jadi di sini dia tidak ada sealnya. Jadi bukan saltwater concept. Sekarang kita buka ini ya guys ya, washernya, bagian drag washernya. Kita lihat. Nah, kalau kita lihat di sini dia sudah carbon tech ya guys ya. Tapi sepertinya carbon tech-nya ini sama ya kayak Kenzie Aika yang kemarin tuh, yang punya gue kemarin. Dan dia di sini menggunakan pelumas juga di sini. Tracer ya. Tapi kayaknya ini carbon tech-nya yang apa ya,
yang murah mungkin ya, tapi mirip sama Kenzie Aika, bahannya sama. Nah, dia ada 3 buah. Nah, ini dia 3 buah. 3 buah carbon tag ya. Oke. Oke guys, segitu dulu review singkat dari gua tentang sebuah reel dari Ryobi, yaitu Ryobi Zeus HP 4000. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang dan maju lagi. Mantap.